Sebetulnya kalau bermain piano itu menjadi panggilan bagi saya. Sejak kecil, saya selalu mendengarkan denting piano. Pada saat saya remaja, saya tertarik untuk betul-betul masuk dunia musik sebagai kehidupan saya. Saya ngeband juga, saya ngejazz juga, tapi pada akhirnya semua itu justru membuat saya lebih mencintai dan membutuhkan, sebetulnya ya kata-kata yang tepat, membutuhkan genre klasik dalam kehidupan saya sehari-hari. Tiba-tiba saya didekati oleh sahabat, salah satu sahabat saya yaitu Aksan Schumann, yang ingin sekali sebetulnya memperdanakan Schumann Piano. Saya sebetulnya sangat kaget, kok kenapa saya dan ibu saya yang dipilih. Namun kemudian Aksan berhasil meyakinkan kami berdua, ibu saya dan saya, bahwa ayo deh kita sama-sama memperkenalkan Schumann Piano hasil dari anak bangsa sendiri. Nah, ketika kami mulai datang, kami tidak tahu sebetulnya apa sih yang wujudnya Schumann Piano itu seperti apa, bunyinya seperti apa. Pertamanya tidak berharap banyak. Kemudian kami mulai bermain di piano. Nada-nada pertama sudah bikin kami merinding. Dan saat kami mulai main dan main dan main, ternyata kami tidak bisa stop. Yang rencana kami hanya 1,5 jam, 2 jam untuk berlatih untuk pementasan peluncuran Schumann Piano. Ternyata kami sampai menutup toko. Ternyata kami sampai jam 11 malam masih di situ juga. Dan ternyata sampai rumah, kami tidak bisa tidur karena denting itu terus terngiang di telinga kami berdua. Sampai akhirnya pementasan, kami merasa bahwa piano itu betul-betul dalam kondisi yang sangat luar biasa, prima. Dan pada saat bermain, kami berdua tidak bisa tidak kami menitikkan air mata. Saya hampir ketakutan bahwa saya tidak bisa menyelesaikan karya yang kami mainkan waktu itu, karena emosi yang kami dapatkan betul-betul tidak terbendung, dan itu betul-betul keluar dari respon dari piano yang kami mainkan. Saya terutama pribadi, saya tidak bisa bicara untuk ibu saya. Saya belum pernah memainkan piano dengan suara, warna, kehangatan, kedalaman yang begitu menyentuh, sehingga memberikan inspirasi bagi kami, bagi saya juga, untuk berbuat lebih,
apa yang dikeluarkan oleh piano itu memberikan gelora dan apa ya, keinginan untuk berbuat lebih lagi dan lebih lagi, sehingga rasanya sudah tidak ada emosi di dalam kami. Dan setelah tidak ada emosi itu hanya air mata yang keluar. Saya pikir setiap negara mempunyai piano produksinya masing-masing. Tetapi bagi saya, piano ini yang bisa menceritakan musik saya. Piano ini yang bisa mengeluarkan apa yang saya rasakan, apa yang saya dengar di dalam kepala, dan apa yang menjadi cerita saya untuk pendengar musik. Sangat bersyukur tidak ada yang lebih membahagiakan bagi kami untuk menjadi orang pertama yang main di Schumann Piano secara profesional. Semoga ini dapat memberikan inspirasi lagi bagi tunas-tunas muda bangsa yang senang bermusik, yang membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar bermain.